Kelimpahan makroalga Pantai Teluk Awur, Jepara. Makroalga adalah ganggang uniseluler yang besar dan dapat berfotosintesis. Makroalga dalam dunia tumbuhan ganggang termasuk dalam dunia talopita atau tumbuhan talus karena belum mempunyai akar, batang, dan daun secara jelas. Ganggang ada yang bersel tunggal dan ada juga yang bersel banyak dengan bentuk alga atau jamak algae, juga adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan dapat dianggap tidak memiliki organ seperti yang dimiliki tumbuhan, akar, batang, daun, dan sebagainya, berupa benang atau lembaran. Ganggang terdapat zat warna atau pigmen, yaitu fikosianin warna biru, klorofil warna hijau, fikosantin warna perang atau coklat, fikoeretrin warna merah, karoten warna keemasan, santofil warna kuning. Ganggang terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama, kloropita atau gangga hijau. Yang kedua, paeopita atau gangga coklat perang. Yang ketiga, rodopita atau ganggang merah. Yang keempat, cyanopita atau ganggang biru. Yang kelima, chrysopita atau ganggang keemasan. Morfologi makroalga. Tubuh makroalga umumnya disebut talus. Talus merupakan tubuh vegetatif alga yang belum mengenal diferensiasi akar, batang, dan daun sebagaimana yang ditemukan pada tumbuhan tingkat tinggi. Talus makroalga umumnya terdiri atas blade yang memiliki bentuk seperti daun, stip, bagian talus yang menyerupai batang, dan hotspots yang merupakan bagian talus yang serupa dengan akar. Parameter pertumbuhan pada makroalga dipengaruhi oleh suhu, kecerahan, arus, salinitas, pergerakan air atau arus dan substrat, kedalaman, pH, faktor biotik, dan nutrisi. Potensi makroalga di sekitar pantai Teluk Awur, Jepara. Makroalga atau rumput laut merupakan komoditas yang berpotensi di sekitar pantai Teluk Awur, Jepara ini. Dan beberapa jenis rumput laut tertentu sudah dibudidayakan oleh masyarakat setempat sebagai komoditas komersial. Di mana, sebagai contoh, masyarakat memanfaatkan rumput laut sebagai bahan pangan mereka sehari-harinya.